Hai, assalamualaikum semua. Dalam video kali ini aku mau memberikan edukasi ke kalian. Jadi aku sebelumnya mau minta maaf kalau aku banyak buat video yang mungkin absurd. Maksudnya kayaknya impossible kalau itu bisa membuat wajah menjadi putih atau itu menghilangkan jerawat atau ya pokoknya hal-hal yang berlebihan yang bisa dikatakan rebit. Nah, ini adalah beberapa aku kasih video-video aku yang ini adalah istilahnya masker-masker absurd. Nah, yang pertama ini aku mau menjelaskan masker yang pernah aku review adalah masker air mawar dan juga bedak bayi. Banyak banget komentar yang mengatakan kalau bedak bayi itu memang gak baik untuk kulit orang dewasa. Ini faktanya, itu emang benar. Kadar kulit kita sama kulit bayi itu memang beda. Jadi jangan dipakai sering-sering banget. Ya, jangan juga terlalu berharap ingin memutihkan wajah. Memang ada beberapa komentar yang mungkin menunjukkan hasilnya. Oh iya, aku ternyata berhasil, ternyata bagus juga di kulit aku, begini responnya. Cuma kan tiap orang punya respon kulit yang berbeda-beda. Nah, jadi menurut aku kalau mau maskeran hemat, jadi jangan pakai bedak bayi, big no. Jadi kalian pakai bedak mars aja, itu lebih aman untuk orang kulit orang dewasa. Nah, yang kedua ini adalah masker tepung terigu. Ya, memang sih bukan cuma aku aja, banyak banget yang beauty vlogger yang memberikan tutorial seperti ini. Tapi sejujurnya aku minta maaf banget kalau ini tuh memang absurd. Jadi gak mungkin bisa bikin wajah benar-benar putih. Karena tepung terigu sendiri itu memang sih kan mengandung beras gitu ya, karena beras sih giling gitu ya. Tapi cuma ya untuk ekspektasi kalian pengen putih kayaknya enggak banget. Jadi ini adalah, jangan berharap dengan ekspektasi yang lebih. Nah, yang ketiga ini adalah masker madu dan putih telur. Sebenarnya kalau menurut aku itu gak baik buat wajah, karena kan bikin asli ya, jujurnya tuh bikin wajah gatel, karena kan itu kan mentah ya. Ya, kalau matangnya dimakan, bukan, maksudnya itu mengandung salmonella itu, jadinya di kulit wajah. Kalau kalian lagi jerawat radang itu, aduh, jangan coba-coba, fix itu gak bener ya. Nah, itu tadi adalah ketiga video yang menurut aku masker alami yang tidak boleh digunakan di wajah. Jadi kalau memang banyak si beauty vlogger lain yang buat, ya serah mereka. Yang penting aku di sini juga memberikan edukasi juga ke kalian kalau apa yang aku buat itu benar-benar salah. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bisa bermanfaat ya buat kalian semua. Oke, tunggu video selanjutnya. Bye.